Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ke-7, kelas 12 semester 1. Oke kelas, video pembelajaran ini melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 1, wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. Kita melanjutkan pembelajaran pada bagian H, perencanaan wirausaha, dan I, simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Oke kelas, kita masuki pembelajaran pada bagian H, perencanaan wirausaha. Limbah selalu menjadi bagian dari kegiatan manusia, baik sehari-hari, dalam rumah tangga, maupun industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan industri dan keragaman pertanian memiliki potensi bahan baku limbah yang kaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis hasil pertanian yang khas dan jenis industri yang berbeda, sehingga menghasilkan limbah yang beragam. Keragaman limbah yang ada membuka peluang usaha produk kerajinan berupa hiasan dari limbah. Peluang usaha produk kerajinan dari limbah didasari dengan riset pasar dan pengembangan produk inovatif. Produk inovatif akan dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memiliki pembeli apabila harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju. Penetapan harga jual yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan penjualan produk. Penetapan harga jual tergantung dari harga pokok produksi atau HPP per unit, kemasan, biaya produk promosi, serta biaya distribusi yang dikeluarkan. Penetapan harga juga harus mempertimbangkan daya beli calon pembeli. Oke kelas, pada tugas kelompok 11, mengacu pada tugas kelompok yang telah dibuat sebelumnya, hitung harga jual produk kerajinan hiasan dari kelompok Anda. Ini merupakan LK tugas kelompok 11, terdiri dari nama produk, waktu produksi, jumlah produk yang dihasilkan. Biaya distribusi dapat dibebankan langsung kepada pembeli saat pemesanan atau tidak mempengaruhi harga jual produk. Atau dengan kata lain, ini ada ketika kita beli itu ada ongkirnya ya, ongkos kirimnya. Itu sama saja dengan biaya distribusinya. Dan itu dikenakan langsung atau dibebankan langsung kepada pembelinya, sehingga tidak mempengaruhi harga jual produk. Harga jual sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah laba yang ditetapkan. Oke kelas, yang dimaksud dengan A, B, C, D itu adalah apa saja biaya yang dikeluarkan tadi yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya ya. Nah oke, silakan memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Oke kelas, kita masuk pembelajaran pada bagian I, yaitu simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari pengertian tentang produk hiasan, keragaman potensi limbah, teknik dan alat produksi, pengembangan ide produk dan perencanaan produksi, penghitungan biaya, serta pengemasan dan produksi. Pada setiap bagian pembelajaran telah dibuat tugas-tugas yang berkesinambungan dalam kesatuan tema, yaitu untuk membuat sebuah produk hiasan. Simulasi wirausaha produk hiasan adalah bagian terakhir dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini, produk hiasan yang telah direncanakan akan diproduksi, dikemas, serta dijual. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak, hubungan baik antara wirausahawan dengan pemasok bahan baku, pekerja, dan pembeli harus terjaga. Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa kepercayaan dan sikap saling menghargai. Kerjasama yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kompetensinya. Pada proyek wirausaha produk fungsional ini, masing-masing kelompok akan melakukan pembagian peran dan tanggung jawab
untuk sebuah kegiatan wirausaha. Kegiatan terdiri dari pengembangan desain, produksi, pemasaran, dan pengaturan keuangan. Kompetensi, kerjasama, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota menjadi kunci dari keberhasilan proyek ini. Oke kelas, proyek simulasi dilaksanakan dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan dan strategi pencapaian target. Anggota kelompok akan bermusyawarah untuk pembagian tugas secara adil dan sesuai kompetensi agar tujuan kelompok dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan yang akan dilakukan di dalam proyek ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Organisasi usaha adalah kelompok proyek. Penyusunan struktur dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Masing-masing kelompok melakukan produksi kerajinan hiasan dari limbah dengan jumlah sesuai kesepakatan kelompok dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan. Oke kelas, ini dirangkum pada gambar 1.26 adalah bagian tahapan simulasi wira usaha. Selanjutnya di tahapan ketiga adalah evaluasi. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar, dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran dan distribusi, serta pasar sasaran. Oke kelas, pada gambar 1.27 ini adalah contoh bagian analisis SWOT. Sebagai contoh pada kekuatan, desain produk A memiliki nilai estetik tinggi dan unik. Bahan limbah mudah didapat, harga terjangkau. Kemudian dari kelemahan, proses produksi produk A cukup rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan. Pada peluang yang ada di luar, pasar sasaran sangat menyukai produk A. Dan dari ancaman dari luar, ketersediaan limbah di daerah ini sangat banyak sehingga pesaing dapat membuat produk yang serupa. Oke kelas, checklist proyek simulasi. Diskusikan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi, sepakati produk yang akan dibuat, serta bahan dan teknik yang akan dibuat, pembuatan jadwal dan strategi kerja, persiapan bahan baku, tempat, dan alat kerja, proses produksi, proses pengemasan, kegiatan pemasaran, penjualan, dan distribusi, evaluasi kinerja dan keuangan, usulan perbaikan, penyusunan laporan dan hasil evaluasi, dan presentasi laporan. Oke kelas, evaluasi diri semester 1. Evaluasi diri pada akhir semester 1 terdiri atas evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap masing-masing peserta didik. Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi kelompok adalah untuk mengetahui interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok, kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan ini adalah evaluasi diri atau individu. Pada bagian A, berilah tanda cek pada kolom kanan sesuai penilaian dirimu dengan keterangan bagian 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan pada bagian B, tuliskan pendapat Anda tentang pengalaman mengikuti pembelajaran kerajinan di semester 1. Oke kelas, ini adalah tabel pada bagian A dan ini pada bagian B.
Selanjutnya, evaluasi diri atau kelompok. Sama dengan evaluasi individu tadi ya, terdiri dari bagian A dan bagian B. Dan ini tabel bagian A dan bagian B-nya. Oke kelas? Alhamdulillah, oke kelas, materi PKWI kerajinan pada semester 1 ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan yang bagi belum klik subscribe, klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.